Setelah sukses menggelar gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, serta pemeriksaan gratis di lingkungan OPD Pemkot Bontang beberapa waktu lalu, Dinkes dan KB Bontang melalui Puskesmas gencar menggelar GERMAS di lingkungan kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola hidup sehat. Kegiatan tersebut masih dalam rangkaian menyambut Hari Kesehatan Nasional atau HKN tahun 2018. Acara GERMAS tersebut diisi dengan senam jantung serta pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Bertempat di Taman Tanjung Laut dan di kantor Kelurahan Tanjung Laut, Jalan Sudirman, Bontang Selatan, Jumat 2 November 2018. Puluhan peserta tampak antusias mengikuti acara tersebut. Murni, perwakilan dari Puskesmas Bontang Selatan 1 menjelaskan, dalam kegiatan kali ini, Puskesmas Bontang Selatan 1 menerjunkan belasan petugasnya yang terdiri dari perawat dan dokter dalam acara GERMAS tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat di Kelurahan Tanjung Laut. Kegiatan ini adalah kegiatan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Untuk kegiatan hari ini, rangkaian Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2018 ini. Ini merupakan rangkaian acara Hari Kesehatan Nasional. Acaranya itu ada senam jantung sehat, lalu ada pemeriksaan kesehatan. Harapan kami dari Puskesmas Bontang Selatan 1, semoga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat lebih tergerak untuk melakukan gerakan sehat, gerakan masyarakat hidup sehat, terutama perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa masyarakat pun menyambut baik acara tersebut, seperti halnya Hudayah dan Salafia. Mereka merasa senang dengan terselenggaranya acara GERMAS tersebut. Ibu senang gak? Iya, senang juga sarisan. Senang ya, itu periksa apa aja bu? Darah saja sama itu, pelan. Berat. Periksa tekanan ya? Iya, tekanan. Apa tadi bu? Darah. Periksa darah ya? Sama apa bu? Ukuran tinggi. Ya. Sama timbangan. Senang gak bu ada acara ini? Senang. Usai acara senam, Puskesmas Bontang Selatan 1 kemudian melakukan pemeriksaan gratis bagi masyarakat. Di antaranya pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan lainnya. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Ekspos Kaltim melaporkan.